Kami dari letingnya Barada E dari Barapana Nusantara datang ke sini untuk mendukung Richard Eliezer untuk dibebaskan. Kalau bisa bisa bergabung lagi bersama kami. Oh, gitu. Begitu. Itu harapannya. Harapan kami begitu. Maksud kedatangannya ini kan kemarin-kemarin kan sebelumnya belum pernah datang itu. Ya. Ini apa? Ini pertama maksudnya, kali ini kesini. Pertama ini, kali. Kami bukan pertama kali sih sebenarnya sering yang kesini cuma nggak ramai-ramai dulu. Lihat 2-3 orang. 2-3 orang ya. Ini berapa orang yang akan datang? Gitu? Yang datang tuh kira-kira kami yang sudah sampai tuh baru 20, nanti di jalan tuh masih ada sekitar 30-40 orang. 30-40 orang ya? Iya. Angkatan lettingan dari Baradae. Baradae, betul. Nah, setelah mendengar dari JPU ada tuntutan 12 tahun, bagaimana tanggapan abang sendiri sebagai lettingan? Kalau menurut saya sih sebagai saudaranya, saya menganggap bukan saya bukan temannya, tapi saya saudaranya. Karena saya dari awal kami dibentuk menjadi seorang Kopbrimopoli itu bareng-bareng. Dan menurut saya untuk itu saudara saya itu nggak pantas karena dia sudah melakukan kejujuran. Karena kejujuran itu di atas segalanya. Masa kejujuran nggak ada harganya? Dia yang membongkar. Selama ini apa bentuk spot yang disampaikan ke Baradae? Oh, sudah banyak. Kami sudah melakukan berbagai banyak hal di luar sana. Berbentuk dukungan dari komandan-komandan kami yang mendukung kami juga sebagai kita anggota juga. Kami ini sebagai bawahan, Pak, bukannya kita petinggi atau bagaimana. Kita ini pangkat paling terendah di Polri ini, tapi gimana caranya kita ini pangkat paling terendah tapi dihargai.